Di ekosro dan boxnya harus diperhatikan menutup semua dip yang terbuka. Dan seperti ini ada 1, 2, 3, 3 dip yang terbuka. Saya harus menambahkan 3 dip. Sesuaikan yang semuanya ya. Oke. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah kita harus mengarahkan JSX bootstrap ini ke public folder. Sini, ke public folder Laravel kita. Caranya adalah kita cut dulu yang ini harusnya, kemudian dalam kurung ada seru dua kali, balas ada seru dua kali lagi, dua tapi yang diantaranya kita ketik aset kemudian tip dan nama foldernya, tempat penyimpanan template kita, nama foldernya template, kita tambahkan template kemudian paste URL yang tadi sebelumnya, kemudian sama juga yang di bawah coba copy paste saja. Oke. Nah, selanjutnya JavaScript. Sama caranya JavaScript, tambah
Sekarang kita coba buka halaman publiknya. Kita lihat apa ada yang ramai. Oke, sekarang kita berhasil melink antara template Bootstrap dengan Laravel. Seperti ini. Berhasil mengaplikasikan Bootstrap ke Laravel. Sekarang kita butuh layouting, teknik layouting. Jadi saya copy semua dulu. Ini home. Kemudian buat aspek ini beri nama base. Jadi ini akan menjadi base-nya. Base.blade.php. Saya hapus isinya. Isinya tadi ini. Yang ini ada isinya home bla bla bla. Saya hapus. Kemudian saya beri home tag. Datanya akan muncul di sini, di bawah sini data-data. Nah, setelah itu di base ini di dalam head kita tambahkan head yield head. Lalu di sini di dalam box ini kita tambahkan yield. Oke, cukup gue saja dulu. Kemudian kita perlu edit di home. Karena kita sudah memiliki base, jadi untuk yang ini kita hapus saja. Jadi kita butuh kontennya saja. Nah, ini. Setelah itu kita harus mengarahkan ke base ini. Jadi template layoutingnya kita arahkan ke sana. Caranya dengan extend base nama foldernya page, kemudian base. Kemudian base. Setelah itu kita tambahkan lagi section. Head kita tadi menambahkan dua section, yield head dan yield content. Sekarang kita tambahkan section head dulu. Kemudian top section head. Jadi semua data yang ada di head akan di load di section ini. Yang ini semua data yang di sini akan di load di bagian section head. Setelah itu kita butuh load section kontennya. Section konten. Jadi kontennya akan muncul di sini dengan tambahan ini di antaranya atau di dalamnya. Jadi konten ini akan masuk ke dalam bagian yield konten yang ada di sini. Kita coba lihat saja. Coba kita refresh. Kalau hasilnya masih sama berarti sudah benar. Oke, berarti kita berhasil mengaplikasikan layout ke dalam home.blade.php. Selanjutnya kita coba arahkan base ini atau layout ini ke dalam
blog dan kotak. Kalau kita lihat blog dan kotaknya belum belum ini, belum ada layout sebelumnya. Saya coba copy paste saja. Jadi ini kita copy, kemudian ini hapus, lupa. Coba lihat blog. Oke, okay, blog masuk. Buka masuk. Oh, masuk. Baiklah, demikian tutorial layouting template Bootstrap dan Laravel kali ini. Lihat video-video lainnya di Avalo. Terima kasih.